Assalamualaikum, nama saya Pak Odang dari Desa Cilmu, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Saya petani ubi cilmu di kawasan hamparan Dusun Sawah Lega dengan memiliki lahan 2 hektar dengan hasil panen 20 ton per hektar. Halo sahabat Trubus, kali ini saya sedang berada di Desa Cilembu, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Jika mendengar kata Cilembu, apa yang sahabat Trubus pertama ingat? Ya, betul, jawabannya ubi Cilembu. Ubi Cilembu memang sudah sohor seantero jagat, sedunia. Nah, sekarang saya akan ngobrol dengan petani di Cilembu, namanya Pak Odang. Kita ingin gali gimana sih ubi cilembu itu? Terus apa sih spesialnya ubi cilembu? Juga mungkin gimana ya peluang pasarnya? Yuk ikut saya. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, ini kenapa sih disebut ubi cilembu itu Pak? Disebut ubi cilembu itu waktu itu Pak, disebut ubi cilembu nanamna di daerah Cilembu, ubinya bibitnya dari Cilembu disebut ubi cilembu. Oh, jadi bibit dan tanamnya di Cilembu, awalnya iya. Itu yang bikin spesial itu berarti ya apanya sih Pak itu? Rasanya kan sohornya manis gitu, iya. Pak. Apakah memang harus ditanam di sini? Tanahnya di sini atau gimana, Pak, itu, Pak? Ya, harus, sebetulnya harus ditanam di Cilembu asli. Dari tanam di tempat lain, kurang bagus, kurang sebetulnya, manis, sebetulnya gitu. Kalau Pak Odang sendiri, Pak, dari kapan Pak mulai tertarik tanam ubi cilembu ini Pak? Dari 2011. Oh, 2011. Iya. Itu kenapa Pak tertarik ke Cilembu gitu Pak? Saya dulunya peternak sapi perah. Betul. Tapi nggak berhasil. Sudah nggak berpikir-pikir dulu, nyobain aja. Nanam ubi itu, sambil jual beli. Gitu. Jual beli, oh yeah. Berarti memang awalnya dari tahu pasar dulu iya, baru nanam. Pasar, iya. Oh, lihat tahu prospek. Pasar dulu. Rame. Dari ngambilnya dari orang lain dulu pertama oh, saya. Okay. Misalnya dulu lagi ubi 2.500 dulu per kilo. Per kilo. Yang okay. A grade A itu dua, iya, pada iya, tahun iya, segitu ya. Iya, tahun segitu. Misalnya TO-nya B-nya misalnya dulu lagi 1.500. Okay. Kalau yang ke Cina lagi 1.000. Harga jual apa saya tertarik di sana sampai 6.000 5.000 sampai sekarang gitu. Berarti sekarang total kalau nanam luasan berapa Pak Odang? Paling saya biasa nanam cuma 2 hektaran saya. 2 hektar iya. Di Cilembu ini. Iya, Cilembu asli sini. Daerah blok kan sejen tempat kalau di sini misalnya 1 hektar bulan ini ke sana di daerah lain daerah Desa Tari masuk Desa Cilembu. Masih ada masuk Cilembu 1 hektar. Kali rata-rata 2 hektaran setiap tahun. Kalau dari 1 hektar itu Pak rata-rata panennya sih di sini berapa sih Pak? Keuntungannya? Hasil panennya. Kalau rata-rata 1 hektar lagi tahun 2012 sampai 2015 hampir rata-rata 20 ton. Bisa sampai 20 ton. Iya. Per hektar. Hektar. Dan hektar 700 bata kalau di sini. Oh, isi aja itu aja masih bata ya. Satu bata itu 14 meter persegi ya. Iya, kalau 100 bata kalau dulu
nyampe 3 ton. Oh, 3 ton. Berarti kalau di 1 hektar sampai 20-an ya, lah ya kurang. Iya, iya. Itu hasil itu berarti udah kalau dari hasil untung banget Pak ya, itu Pak. Alhamdulillah dulu. Kalau Pak Odang sendiri nih untuk pasokan berapa Pak sekarang Pak? Kirim-kirim kemana aja Pak? Kirim saya sekarang cuma ke Brebes. Tegal, Pekalongan. Berapa banyak Pak itu Pak? Paling saya 1-2 minggu kadang-kadang 7 ton, 8 ton. 7 ton, 8 ton. Iya. Berarti kalau istilahnya bicara prospek pasar Pak, permintaan mah terus-terusan ya? Terus-terusan ada. Pak, bisa cerita nggak ada pihak-pihak gitu yang membantu petani di sini dari mana aja Pak? Ada dari kabupaten, pemerintahan. Dari pemerintahan. Ya, semacam kolektor, lotari, semprotan, bangsa pupuk-pupuk. Suka ada suka ya? Ada. Suka ada. Bantuan dari pertanian. Terus ada pihak-pihak lainnya barangkali Pak yang membantu gitu? Ya, BRI. Bu, Pak. Waalaikumsalam. Kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Aduh, panen ya, Pak ya? Iya, iya. Gimana hasilnya? Alhamdulillah. Terus ini, Pak, untuk permodalan gimana, Pak? Ya, kalau untuk beli di kebun tani di kebun itu cukup lah yang pinjaman yang udah-udah alhamdulillah bisa ketutup lancar, ada lebihnya gitu ya. Kalau kedepannya saya pasti kekurangan modal untuk jual belinya. Oh ya, butuh Pak, uang itu tambahan. Kebetulan ini ada program pemerintah yang namanya KUR, di mana KUR itu untuk menambah permodalan buat UMKM produktif, di mana penyaluran itu melalui BRI dengan syarat yang lebih mudah dan bunga lebih rendah, Pak.